Okey, hari ni saya nak share perkembangan kebun saya. Dulu saya ada dekat 300 lebih pokok cili dalam vertical tower yang semua ni. Tapi baru-baru ni, kebelakangan ni lah, saya dah tambah lagi 3-4 tower lagi dekat sini. Sebelah sana semua saya dah tambah lagi tower. Nak eksperimenkan macam tanaman tomato pun sekali. Jadi, perkembangan dia saya nak share saja sikit-sikit. Tomato tu dulu saya tanam pakai apa ni? Apa orang kata hidroponik, cara hidroponik dengan cara kokopit. Tapi dulu pun jadi. Jadi apa yang saya buat, saya bagi dia cantik sikit lah. Saya ambil yang botol hidroponik semua, saya ikat dekat tiang ni, jadikan dia satu kelompok macam ni. Jadi kalau tengok ni, semua ni okey aje. Perkembangan dia okey saja. Saya dah bentukkan dia macam ni. Jadi ada macam 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pokok dekat sini. Pokok tomato semuanya sihat-sihat, tak ada problem. Lepas tu kat sini pun ada tomato tower. Ada satu video tu saya buat dekat 300 apa, dekat 26 pokok tomato. Tapi sebelah-sebelah tower ni dikongsi, kongsi pun lah. Tower ni sebenarnya saya sediakan untuk cili kulai dengan cili padi saya. Tapi sambil saya semai benih tu, saya ambil kesempatan bagi dia tumbuk kat sini lah. Jadi boleh kongsi jugalah. Nak eksperimen saja kan. Mana tahu dia mungkin, sebab tomato punya baja dengan cili punya baja lain. Jadi tak boleh kongsi-kongsi. Tapi macam mana pun saya akan cuba cara macam mana pun untuk menjadikan dia lah. Yang ni perkembangan tomato ni pun dah mula nak berbunga dan mungkin berbuah. Ni bunga dia. Nampak tak bunga dia? Jadi bunga dia pun nampak kan? Jadi macam tu lah dia punya tomato ni. Dia memang cantik lah nak katakan. Okey, sebelah sini pula semua pokok cili. Pokok cili semua dah tumbuh. Inilah salah satu perkembangan yang amat menarik untuk saya lah. Saya tengok kat sini. Ini dah consider kalau saya nak apa, nak tunggu cili ni berbuah ikut musim keempat lah katakan. Sebab sini semua dah mula berbunga lah semua ni. Semua ni sana dah mula berbunga dah. Pokok-pokok ni semua, kalau berdekat lagi kan, semua dah mula berbunga. Jadi tunggu sajalah dalam masa 2-3 minggu. Lagi sekali ada dekat 200-300 biji, apa, biji pula, buah cili. Setengah tu dah mula dah berbuah dah. Macam macam yang ni semua dah mula berbuah dah. Tengok. Jadi tengok yang ni semua dah mula keluar. Jadi macam tu lah perkembangan dia.